Untuk mendapatkan hasil pertanian yang baik, harus memperhatikan keseimbangan agroekosistem yang meliputi komponen abiotik maupun komponen biotik. Tanah atau lahan yang ideal memiliki sifat fisik, struktur, tekstur, sifat kimia seperti kapasitas tukar kation, derajat keasaman, sifat biologi seperti bahan organik, bakteri positif sebagai dekomposer, dan lain-lain. Semua itu dibutuhkan untuk merestorasi kesuburan tanah. Kemudian pada tanaman, tanaman membutuhkan nutrisi yang lengkap meliputi 13 unsur hara. Ada unsur hara makro primer, ada unsur hara makro sekunder, ada unsur hara mikro. Semua itu dibutuhkan untuk menjadikan tanaman sehat dan produktif. Komponen lainnya juga tidak kalah penting, seperti kualitas air, kandungan mineral, oksigen, hidrogen, iklim, cuaca, lingkungan tumbuh, dan lain-lain. Semua itu dibutuhkan untuk menjadikan pertanian yang ramah lingkungan. Problemnya adalah penggunaan pupuk dan pestisida anorganik yang berlebih menyebabkan banyak sekali permasalahan. Kerusakan pada tanah, matinya organisme penyubur tanah, produk pertanian yang mengandung residu kimia yang berbahaya untuk kesehatan, matinya musuh alami hama, dan munculnya hama yang resisten. Lalu solusinya apa? Solusinya adalah kita harus mengembalikan agroekosistem ini menjadi ideal, terutama pada tanah. Dengan ecofarming, solusi cerdas bertani. Ecofarming adalah pupuk organik superaktif hasil penelitian ahli pertanian selama 17 tahun yang memiliki kelebihan antara lain mengandung bakteri positif dekomposer sebagai bioaktivator yang dapat mengurai bahan organik di dalam tanah sehingga dapat merestorasi kesuburan tanah. Yang kedua, mengandung 13 unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman sehingga tanaman menjadi sehat dan produktif dan memiliki imunitas yang baik. Ketiga, sebagai alternatif pengembangan produksi pertanian sehat dan ramah lingkungan. Yang keempat, dapat menekan penggunaan pupuk anorganik. Yang kelima, ecofarming berbentuk briket padat sehingga praktis, efektif, dan efisien. Ecofarming telah memiliki legalitas yang lengkap dari Kementerian Pertanian dan juga telah mendapatkan sertifikasi organik. Berikut adalah manfaat ecofarming pada tanah. Meningkatkan unsur hara tanah, mengurai bahan organik dalam tanah, mengembalikan kesuburan lahan. Manfaat ecofarming pada tanaman, memaksimalkan potensi hasil produksi, menjadikan imunitas tanaman lebih kuat, tahan terhadap serangan hama, menjadikan tanaman sehat dan produktif, mempercepat masa waktu panen, meningkatkan kualitas hasil panen. Bagi petani, ecofarming meringankan biaya produksi khususnya pupuk dan pestisida kimia, menjadikan alternatif pemupukan berimbang, dan menekan pemakaian hingga 75% pupuk kimia dari normalnya. Maka, ecofarming menjadi solusi pertanian sehat dan ramah lingkungan untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan.